Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari pengusaha ini nih yang katakan soal konser Lesti Kejora di bulan September. Ada juga kabar dari Cici Merziska ya sahabat, dan ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Baiklah sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada top 10 dangdut ya versi Dahlia FM nih para sahabat, dimana lagu Lesti Kejora ini berada di urutan pertama dengan lagu Insan Biasa nih para sahabat. Wow, keren banget gak sih tuh lagu Insan Biasa Bunda Lesti Kejora. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan sama-sama lagi belajar, jangan mudah menghakimi, berkaca dulu pada diri sendiri sebelum menilai seseorang sudah lebih baikkah kamu dari dia. Dan perjalanan untuk istiqomah berhijab itu tidaklah mudah. Alhamdulillah, dia Lesti sudah tahu kewajiban untuk menutup aurat. Karena yang gak boleh itu yang tidak menutup aurat sama sekali. Betul banget ya. Mudah-mudahan nih para Markona ngerti ya sahabat. Ada banyak komentar di unggahan ini pun yang mengatakan usia dia masih muda. Saya berhijab di usia 35. Lesti artis masih ikut tren, seiring waktu dan bertambahnya usia akan berubah. Balikin ke diri kita, kadang kita dihijab juga pasti keluar rumah, kadang lupa kalau ke warung, doakan aja jangan matur apalagi menghujat. Ada juga komentar lain yang mengatakan, lah kemarin malam saya lihat IG-nya Kak Imel Putri Cahyati pakai hijab persis kayak Dede, ada antingnya nggak masuk berita tuh katanya nih. Komentar lain juga mengatakan cuma Lesti yang harus perfect, tidak boleh ini itu, harus ini itu, padahal tidak ada manusia yang harus sempurna. Betul banget ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan nih, Masya Allah MRB Clothing Line nih, produk-produknya keren banget nih. Ini terkait unggahan Sorry Bunda Lesti ya, terkait baju MRB Clothing yang dipakai oleh Malika dan juga Cici Mereziska nih para sahabat. Masya Allah, top, keren banget pokoknya nih produk dari MRB Clothing ini. Yang mana ada banyak komentar nih yang mengatakan, salah satunya nih, Masya Allah tabarakallah, semoga makin banyak cabangnya nanti MRB Clothing Line. Amin. Story dari Rizky Billar nih bersama Gusti Krisna Kusuma bersama Lesti Kejora nih ya, yang mana dalam unggahannya tersebut ini mengunggah sebuah postingannya nih. Wah, sepertinya lagi sudah pengesahan akta notaris nih ya para sahabat ya. Bismillah, apapun itu semoga dilancarkan. Ada caption di unggahan Rizky Billar tersebut mengatakan, kalau ini sih senyum gue sih yang lebih tertekan. Ada yang tahu kenapa? Hayo, ada yang tahu kenapa? Coba, Masya Allah, ada-ada saja nih si Papa Billar ya, nyindir Markuyang nih. Dan kita lihat ya para sahabat, ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment nih soal vlog baru yang tayang di channel YouTube-nya Leslar Entertainment tentunya. Vlog lama yang tertimbun lama ya yang baru keluar. Dalam caption Leslar Entertainment mengatakan, double date yang dipimpin oleh Abang L nih tuh ya, dimana di sini
ada Rizky Billar nih yang ternyata nih meminta maaf kepada para fans nih, para sahabat. Di sini Rizky Billar mengatakan, "Maaf ya guys ya, miminnya baru ingat kalau ada konten ini," katanya nih ya. Ini terkait banyaknya komentar yang mengatakan, "Buset Min, ini konten zaman baheula baru dikeluarin. Hade, jangan terlalu ditimbun lama-lama atuh Min, biar pada semangat nontonnya." Ada juga komentar lain yang mengatakan, "Masya Allah, gak apa-apa, mau itu vlog timbunan, mau vlog terbaru, gak ada basinya, kalau vlog ada Abang Fatihnya mah." Selalu berdoa yang terbaik untuk Leslar Family dan tim LE. Semoga kedepannya semakin semangat memberikan hiburan tontonan yang terbaik. Sukses selalu, semakin lancar dan berkah. Semangat semuanya untuk Leslar Family dan juga tim Leslar Entertainment. Kabar berikutnya kita lihat unggah dari L2W ya. Ini terkait lagu video musik Lesti Kejora Insan Biasa, yang mana video musik Insan Biasa menempati posisi ke-44 sebagai video musik terpopuler di YouTube, naik 7 peringkat nih para sahabat ya. Kategori video musik terpopuler di YouTube Indonesia. Masya Allah, gaskan lagi nih streaming lagu bundanya Lesti Kejora Insan Biasa. Kita lihat unggahan dari Igun Sudarmono soal 16 chart minggu ini ya para sahabat, yang mana lagu Insan Biasa Lesti Kejora kembali naik 2 peringkat ya, yang mana sebelumnya berada di urutan 16 ya, dan sekarang berada di urutan ke-14 nih para sahabat. Masya Allah, yuk gaskan lagi streaming lagu Lesti Kejora Insan Biasa. Kabar berikutnya kita lihat nih, ada unggahan ya, ini nih yang ditunggu-tunggu. Ini ada akun baru ya, parfum dari Leslar Entertainment nih. Yang punya akun Instagram Yucus, buruan follow akun Instagramnya @benediction.parfum. Yang mana ini adalah akun Instagramnya produk dari MRB Clothing ataupun produk dari Leslar nih para sahabat tuh. Masya Allah, yuk guys kan yang punya akun Instagram Yucus, buruan follow sekarang juga, dan akan segera launching nih parfum dari Leslar ya. Berikutnya kita lihat unggahan dari SCTV nih para sahabat soal adab Lesti saat menerima piala menuai pujian nih para sahabat. Masih tersorot media ya soal Lesti Kejora attitude-nya. Kita lihat caption dari SCTV mengatakan, "Keren, Lesti Kejora panutan semua orang. Walaupun sudah terkenal, Lesti tetap sopan." Masya Allah, attitude luar biasa yang Lesti Kejora perlihatkan di acara SCTV kemarin nih para sahabat, membuat pakar mikro ekspresi ini angkat bicara ya terkait Lesti Kejora ya, yang attitude-nya luar biasa. Di sini sang mikro ekspresi mengatakan bahwasanya Lesti Kejora mempunyai tata krama yang luar biasa ya, adabnya saat menerima piala dari Raffi Ahmad itu menjadi sorotan. Dan tentunya di sini pun ia mengatakan bahwasanya Lesti Kejora mempunyai adab yang sangat luar biasa. Yang mana langsung banjir komentar nih yang mengatakan, "Adab memang harus lebih tinggi dari ilmu, dan Lesti punya itu." Betul banget nih para sahabat. Komentar lain juga mengatakan, "Attitude Lesti emang Masya Allah udah terkenal tapi gak sombong. Saya bukan fans aja, salut loh." Komentar lain juga mengatakan, "Masya Allah, itulah kelebihan dari seorang Lesti Kejora, attitude-nya perlu dijadikan contoh buat semua orang." Masya Allah, luar biasa, sehat selalu untuk idola kita. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Pop FM Jakarta nih, yang mengunggah sebuah postingan, ada 10 lagu yang terhits nih para sahabat minggu ini, yang mana lagu Lesti Kejora berada di posisi ke-4 nih para sahabat ya, mengalahkan Rara dan juga Aulia dengan lagu Pangeran Dunia dan juga Surgaku. Masya Allah, luar biasa ya. Lanjut untuk kabar berikutnya nih para sahabat ya, Happy Moon seri Leslar di tanggal 24 yang ke-34 bulan nih para sahabat. Masya Allah ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan untuk Leslar nih, semoga rumah tangganya langgeng sama watil jannah dan bahagia selalu nih pokoknya untuk Leslar ya para sahabat. Dimana di sini ada unggahan dari para fans Leslar ya, yang mengapresiasi di tanggal 24 nih. Salah satunya ada unggahan yang mengatakan, "Tidak ada hubungan yang sempurna, kitalah yang menyempurnakan itu. Sama-sama butuh, sama-sama mengerti, sama-sama menghargai, sama-sama berjuang."
Effort butuh feedback, komitmen butuh kepercayaan. Jangan menunggu yang sempurna, tapi sempurnakanlah yang sudah ada. Betul banget ya sahabat. Pokoknya Happy Moon Sri Leslar yang ke-24, yang ke-34 bulan nih. Ada komentar mengatakan selamat tanggal 24, semoga Leslar selalu sehat walafiat, bahagia bersama selama-lamanya. Sampai jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya robbal alamin ya, masya Allah bahagia selamanya sampai til jannah. Ada juga komentar lain ya yang mengatakan, masya Allah berkah selalu kehidupan keluarga Leslar, gak kerasa sejak OMS melewati di masa-masa COVID, mengikuti Leslar menambah imun bahagia, langgeng selalu ya Leslar kesayangan, amin ya Allah ya, doa yang baik-baik, mimin aminkan nih. Lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan bismillah semoga dilancarkan konsernya Bunda Lesti. Ini terkait ada seorang pengusaha yang mengatakan bahwasanya ia habis bertemu dengan perusahaan yang menaungi dari Bunda Lesti, yaitu Stream Entertainment ya sahabat, di mana di sini ia akan mengadakan konser Lesti Kejora di bulan September mendatang nih para sahabat. Wow, masya Allah, kita tunggu nih konser Bunda Lesti Kejora nih ya, yang dinaungi oleh Stream Entertainment dan juga perusahaan yang mensponsori konser Lesti Kejora tersebut. Ada komentar yang mengatakan amin, amin ya Allah, semoga lancar konsernya Lesti Kejora. Amin ya, masya Allah, semoga lancar, bismillah lancar untuk konser Bunda Lesti Kejora di bulan September mendatang. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat nih ada unggahan kemarin ya Abang Al-Fati bersama Bang Bibop nih ya, Abang Fati yang lagi berbelanja abang buah nih. Kita lihat videonya bersama-sama ya. Ini buah apa namanya? Semangka. Hah? Semangka. Semangka. Apa? Dan kemarin nih para sahabat, Bunda Lesti Kejora hampir saja tertinggal pesawat nih. Wah, ada-ada saja nih Bunda Lesti sampai lari-lari ya bersama Sus dan juga Abang Al-Fatih. Masya Allah, hati-hati Bunda Les, dadah. Papa Bi dan juga Abang Al-Fatih nih para sahabat. Sus, kasih kasih biar cepet. Waduh, telat nih gara-gara gua. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Leslar Lux yang mengunggah sebuah postingan harga jaket MRB yang dipakai oleh Papa Rizky Billar. Ini harganya mencapai Rp375.000 ya. Dan untuk harga celana off-white Papa Rizky Billar, yang mana ini harganya mencapai Rp5.994.000. Masya Allah, rezekinya berkah barokah pokoknya ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Indra Bekti nih para sahabat, soal acara konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Di mana dalam caption Indra Bekti ini mengatakan, saksikan konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani, yaitu tanggal 28 Mei 2023 dengan bertabur bintang di Istora Senayan. Tiket sudah bisa dibeli secara online nih ya. Jadi kita 4 hari lagi ya sahabat, Lesti Kejora akan hadir di acara konser Kerajaan Cinta Ahmad Dhani yang akan berlangsung di tanggal 28 Mei 2023. Jadi kita tunggu nih ya acaranya nih ya sahabat. Dan tentunya nih itu saja dulu nih ya kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.